Motor matic berdesain klasik memang saat ini begitu digandrungi. Persaingan semakin menarik karena di segmen ini tak hanya didominasi dari pabrikan Jepang. Kali ini, PT Benelli Indonesia menghadirkan Kiwai Shiny 150 yang menjadi lawan Yamaha Fazio dan Grand Villano. Untuk yang belum tahu, Kiwai merupakan merek motor yang awalnya berasal dari Hungaria. Merek ini dimiliki dan didaftarkan oleh Kinjiang Motorcycle. Merek ini didaftarkan di Hungaria dan ada pabrik di sana. Dan Kinjiang Motorcycle sendiri diketahui juga menjadi induk dari Benelli. Shiny 150 ini merupakan produknya di mana desain motor ini mengusung bentuk membulat yang biasa ditemui di skuter retro dari Eropa. Pada sektor pencahayaannya, seluruh lampu Kiwai Shiny 150 sudah dilengkapi lampu LED, yang dilengkapi fitur DRL dan lampu hazard. Uniknya, Kiwai Shiny 150 ini juga memiliki lampu LED di sisi samping yang diklaim menambah kesan eksentrik saat melaju di jalanan. Untuk menarik konsumen, Shiny 150 sudah memakai fitur kekinian di mana motor ini menggunakan panel instrumen digital dengan 7 pilihan warna lampu speedometer yang bisa dipilih sesuai selera. Selain itu, terdapat pula USB socket untuk mengisi daya smartphone. Bagian kaki-kakinya, Kiwai Shiny 150 menggunakan pelek 12 inch dengan ukuran ban depan 120/70 dan belakang 130/70 sehingga terkesan gambot. Dan demi mendukung kesan klasiknya, Shiny 150 memakai ban white wall. Sementara pada dapur pacunya, Kiwai Shiny 150 mengusung mesin injeksi 149,6 cc SOHC yang diklaim dapat menghasilkan tenaga 6,2 kW atau 8,3 daya kuda pada 7.500 RPM dan torsi maksimumnya 8,5 Nm pada 6.000 RPM. Untuk sektor pengeremannya, di bagian depan menggunakan cakram dan di belakang masih mengandalkan rem tromol. Di bawah jok terdapat bagasi yang cukup besar yang dapat memuat helm bersanding dengan tangki bahan bakar berukuran 5,8 liter. Terakhir, untuk harganya, dikutip dari Auto.com, pada saat video ini dipublish, skutik ini dijual dengan harga 26,8 jutaan